Sahabat bagi-bagi, Rusia melaporkan serangan pesawat tabrawak Ukraina ke pihak PBB. Pelaporan itu dibuat oleh Ombudsman Hak Asasi Manusia Rusia, Tatiana Moskalkova. Ia menghubungi Komisaris Tinggi PBB, Volker Turk, setelah serangan Kiev di kota Taganrog dan pusat kota Moskow. Moskalkova melaporkan bahwa Ukraina menghancurkan infrastruktur sipil secara bertahap. Dengan pesawat tabrawak, Moskalkova menyebut Ukraina melakukan serangan teroris. Diketahui, serangan di pusat kota Taganrog beruntungnya tidak ada korban jiwa. Sementara, serangan drone Ukraina kembali menghantam jantung bisnis Moskow. Meski tak ada korban jiwa, namun serangan tersebut merusak dua gedung infrastruktur hingga bandara internasional ditutup sementara waktu. Komite Investigasi Rusia meluncurkan investigasi kriminal berdasarkan pasal 205 KUHP Rusia. Menanggapi pelaporan tersebut, PBB yang tadinya pro-Ukraina, kini justru mengecam serangan itu. Hal itu disampaikan oleh Wakil Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Farhan Haq. Ia mengatakan, PBB mengecam serangan Ukraina lantaran menghancurkan fasilitas sipil. Kami menentang semua serangan yang menghantam fasilitas sipil, katanya. Lantas, apakah balasan Putin untuk perudalan terhadap ibu kotanya? Sahabat bagi-bagi, Rusia memiliki berbagai senjata nuklir mematikan yang tersedia. Sebuah simulasi yang mengkhawatirkan oleh Nukemap menunjukkan dampak mengerikan yang dapat terjadi jika Presiden Putin memutuskan untuk mengebom nuklir Ukraina. Kemampuan pasti dari persenjataan nuklir Rusia masih belum jelas. Namun, jika meluncurkan senjata nuklir dengan kemampuan yang sama seperti tsar bomba, bom nuklir terbesar yang dirancang di bawah Uni Soviet, maka dampaknya akan menjadi bencana besar. Mereka yang berada di area ini akan berekspektasi melihat jendela mereka pecah yang akan menyebabkan banyak orang terluka di sekitar penduduk yang datang ke jendela setelah melihat kilatan ledakan nuklir. Selama konferensi pers bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Putin mengatakan mengizinkan Ukraina bergabung dengan NATO akan meningkatkan kemungkinan konflik Rusia-NATO. Dia menambahkan, peristiwa seperti itu bisa berubah menjadi perang nuklir. Dia menegaskan bahwa perang dengan Eropa dan Rusia kemungkinan akan terjadi jika Ukraina bergabung dengan NATO dan kemudian berusaha untuk merebut kembali Crimea yang sekarang menjadi bagian dari Rusia. Makanya, kemungkinan terberatnya Ukraina akan menghadapi ancaman amukan dari Mr. Putin karena kekuatan besar Rusia bisa membumi hanguskan Ukraina dengan mudah dengan nuklir tsar bombanya yang begitu mengerikan. Hurrah!